perasaan aku very, very nervous, tapi very, very excited at the same time. Karena dari mulai persiapan sampai ke hari H, itu singkat banget. Dan juga aku udah lama banget gak ketemu Yoraisa dari atas panggung. Banyak lagu-lagu yang aku belum pernah ceritain sebelumnya. Jadinya aku deg-degan banget, bisa atau enggak ya ngasih show yang bagus. Harapan aku dengan adanya showcase ini, semoga bisa menjadi gerbang pembuka untuk acara-acara musik di tanah air, dan juga yang pasti mimpi besar kita semua yang sempat tertunda. Let's make history.